Persija Jakarta menyisakan 11 laga tersisa di Liga 1 musim ini. Di laga tertegat, yaitu pekan ke-24, Persija akan berhadapan dengan pemimpin klasemen sementara Liga 1, Borneo FC. Meski bakal menemui lawan yang tangguh pada laga perdana 2024, pemain asing Persija, Marco Simic mengaku optimis dengan timnya bisa mengatasi sang pemuncak klasemen sementara itu. Meski jarang tampil sebagai starter, namun Simic mengatakan jika dirinya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Persija. Ia pun akan berusaha keras agar bisa kembali memberikan kontribusi gol untuk tim Macan Kemayoran. Saat ini, Simic baru mengemas 3 gol. Ia pun menyadari penampilannya jauh dari harapan. Untuk itu, striker asal Kroasia itu pun ingin dirinya bisa tampil lebih baik saat kembali dari liburan nanti.